Jadi hari ini kita polio sama BCG. Polio yang disuapin, bisulnya nggak boleh dipecahin karena pecah sendiri. Nanti bernanah dan itu nggak sakit. Nah, papa kuat anak papa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak papa sehat. Anak papa sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik. Welcome to Nuta Story. Nah, di part kali ini akhirnya Baby Alpha keluar rumah lagi. Baby Alpha sekarang mau ngapain? Yang pertama ada tes darah, terus ada kontrol dari dokter anak, terus mama tanya itu harus kontrol ke dokter kandungan. Jadi hari ini tuh bakal penuh banget, ramai banget, dan pastinya Baby Alpha pertama kali naik mobil bintang papahnya. Sumpah itu seru banget, guys. Anyway, kalau misalnya kalian tahu ya, di belakang sini ada golden play button yang akan berubah menjadi diamond play button di tahun ini. Amin. Terus habis itu ada silver play button. Terus ya seperti kalian lihat ya, studio ini masih tahap renovasi. Asik. Jadi masih ada pembangunan-pembangunan. Ini juga baru beli papan tulis juga buat kalau misalnya kita meeting, di ID segala macam. Terus juga ini masih nggak tahu nih penempatannya di mana. Terus ada beberapa barang studio yang belum datang, pokoknya ini bakalan jadi rame banget, dan pastinya background ini akan jadi background tempat podcast Nita yang baru. Nah, kayaknya ini akan ditaruh TV di sini, kayak jadi prompter-prompternya gitulah, dan dihiasi dengan hiasan-hiasan gini. Pokoknya benar-benar kayak lebih relax gitu ya, jadi nontonnya tuh lebih benar-benar kayak ngobrol gitu. Ini juga nih, kalau misal aku lihat review sedikit juga, udah ada buat alat-alat, buat apa namanya, nanti tempat endorse segala macam, kamera, pokoknya di sini semua. Ini masih berantakan banget ya guys ya, nanti kita akan beresin ini selanjutnya. Terus kalau di rumah masih berantakan juga, karena kenapa ya, aku tuh benar-benar punya bayi itu beda ya. Kalau misal dulu kan langsung beres-beres semua, kalau sekarang mau beres-beres bayinya nangis, kita harus dibantu lagi atau enggak, kayak mau beres-beres takut berisik bayinya gitu. Pokoknya ya hal baru lah ya, namanya juga punya bayi ya, tapi senang banget sih. Dan ini dia yang aku mau tunjukin ke kalian. Let's go, kita keluar ya. Nah, ini aku mau tunjukin kalian. Karena punya bayi, jadinya mobil bintang ini sudah disiapkan. Car seat. Jadi udah ada car seat-nya gitu. Jadi mama Ta akan duduk di belakang, depan adalah mama Ita. Kalau belakang mama Ta, depan mama Ita atau mamaku. Terus aku yang nyetir, terus Ambon sama Adip naik motor. Riding kita. Iya, jadi kenapa enggak misalnya naik Alphard, enggak mau. Lagi mau naik ini, jadinya bodo amat. Pokoknya naik ini, pokoknya harus jadi naik ini. Pokoknya Baby Alpha harus naik mobil bintang papanya pertama kali. Oke, itu aja guys. Yaudah kalau gitu siap-siap nanti pas ada Baby Alpha datang baru kita lanjut lagi. Menarik. Oke guys, sekarang Alpha udah siap naik mobil papanya. Come on. Masya Allah, ini semuanya temanya serba hijau ya. Alphanya hijau, papanya hijau, dan mamahnya pink. Mamanya paling cantik. Ah sayang, ini apa, naik car seat atau enggak? Sama tiga ya. Ya wes, jadi gagal guys. Ada pegang dulu. Oke guys. Ini kamu kalau lagi dulu kan masih sakit ya? Lumayan ya. Makasih pak. Oke guys, sekarang kita udah sampai di rumah sakit. Alphanya lagi bobo. Terus lucu banget pengen ini ya, mah? Iya. Lihat hijau-hijau ya. Baiknya, Masya Allah. Salah ini. Ini mau cek biru-biru yang kedua. Apa itu biru-biru? Iya, ini mau memastikan nanti hasilnya buat nanti sore ke dokter anaknya. Insya Allah lucu gini. Alhamdulillah. Kemarin mah bagus hasilnya. By the way guys, Alpha tuh ya kalau lagi kepanasan itu langsung merah banget mukanya. Merah tuh kayak abis dipanggang gitu, banget gitu. Assalamualaikum. Ini tuh gunanya apa sih, Sus? Buat kuningnya. Oh, kuningnya. Oh, alah. Berapa banyak? Oh, dikit ya.
Semangat sayang, semangat. Biasanya di sini kalau nangis dinenenin ya? Enggak suka, takut kesel kok. Paling habis nangis ya. Oke, pas saya nangis dulu. Pokoknya kalau lagi nenen. Ini apa sih, sudah pegang-pegang gitu katanya. Permisi ya, biar Alfanya dicek nih, walaupun Alfa insya Allah sehat. Aku juga deg-degan demi. Maaf ya sayang ya. Maaf ya sayang ya. Ini buat kesembuhan Alfa, maafin Bapak ya. Maaf ya. Maaf ya sayang ya. Maaf ya, maafin ya, maafin Bapak ya sayang. Ya Alfa, beratnya dengan pakai baju 3,365 itu alhamdulillah lah. Coba lihat tinggi papanya sekarang dites ya. Ini mentok sih ini. Pang. Belum. 185,5. Udah anak papa, pakai ini dulu anak papa. Oke, sekarang kita mau gendong baby Alfa ya. Ini biar bersih steril. Bismillah sayang anak papa. Assalamualaikum. Ojo, ini anak papa nih haus ya nih ya. Masya Allah anak papa haus. Ojo. Ini saya maafin papa. Ini langsung minum nih sekarang. Assalamualaikum. Mama lapar mama. Beneran lapar yang. Beneran lapar. Mama lapar. Lihat dong bajunya aku cakep enggak? Cakep banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minggu. Hah. Masya Allah. Udah. Ada apa ini? Kok jadi banyak kamera, Papa? Oh gitu. Jadi kalau lihat dari lahir itu artinya ada hepatitis B1, polio sama BCG. Jadi kalau gitu sekarang kan hepatitis B kan kita udah vaksin kemarin yang sama mama sama dan sama papanya sama Nin ya. Jadi hari ini kita polio sama BCG. Polio yang disuapin dari tetesin di mulut, BCG yang disuntik di lengan. Ini yang ada bekas umur hidup itu ya? Jadi kita efeknya yang kita harapin sih minggu disuntik. Oh iya, disuntik. Oh iya, lagi suntik. Oh, maaf. Abis ini minum susu. Jadi BCG, nanti BCG itu harapannya itu muncul bisul paling cepat 2 minggu. Paling lambat 4 bulan. Bisulnya nggak boleh dipecahin, karena pecah sendiri. Nanti bernanah, dan itu nggak sakit. Nanti keringnya juga lama, bisa sampai 1 bulan. Anak papa kuat, anak papa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak papa sehat. Anak papa sehat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini boleh mandi dokter? Oh, boleh kesulitan. Nyam. Alhamdulillah, bisa nyucu Alfanya sama mama. Berhacir. Udah haus nih dok. Oke. Terima kasih dok. Bye bye, assalamualaikum dok. Oke guys, nah bagi yang nanya nih tadi, itu biaya konsultasi dokter 300.000, terus apalagi polio, pokoknya nih vaksin polio 31.000, vaksin BCG 179.000, terus vitamin D3 428, jadi paling gede itu biaya di vitamin ya, penting sih vitamin, dan totalnya 1,1. Sebenarnya ini jatuhnya murah lah atau pas lah ya, apalagi satu kali kontrol sebulan itu oke banget sih. Terima kasih.
Jadi alhamdulillah Alfa semuanya sehat, berat badannya juga kembali lagi, alhamdulillah. Terus semuanya normal, test labnya juga normal semuanya. Senang banget sih dapat hasil anak yang sehat karena kesehatan itu mahal harganya, Masya Allah. Terus ASI Ayeng juga lancar dan tadi juga habis disuntik vaksin. Udah sih, terima kasih udah nonton. By the way, aku mau kasih tau ke kalian, beberapa hari ke depan aku akan ada surprise mama, beliin mama mobil baru. Jadi mama tuh masih belum sadar bahwa mama dibeliin mobil baru. Kita lihat reaksi mama nanti ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan tunggu apa lagi? Menarik!